Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kadang seperti itulah yang sering kami lakukan para sahabat, selalu bersalawat sepanjang perjalanan dan diawali dengan doa untuk keselamatan waktu ketika keluar rumah. Namun kami ini adalah di tengah perjalanan ya para sahabat. Keutamaan membaca salawat membuat hati kita menjadi tentram dan damai. Selain itu juga kita hanya minta kepada Allah agar dapat ditemukan dengan rezeki yang besar, yaitu pastinya batu akik yang berkelas dan berkualitas. Dan di sini tak lupa juga kami pemburu akik mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian para sahabat dimanapun berada yang telah betah bersama channel kami. Dan begitu juga kami ucapkan selamat datang kepada kalian yang baru mampir di channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para sahabat pemburu dimanapun kalian berada. Saat ini kita telah berada di tengah sungai ya para sahabat. Lihatlah pantai luas yang membentang di hadapan kita. Akan menjadi tempat perburuan. Doakan kami para sahabat agar mendapatkan batu yang berkelas dan berkualitas. Semoga kalian semua terhibur. Dan di sini kami pemburu akik tanpa menyiakan waktu ya para sahabat, langsung kita berjalan mulai menyelusuri sungai ini. Dan di tempat air dangkal ini kami juga akan coba mencari. Dan lihatlah ada cintanya. Ini kampung Uliga soalnya. Di sini kami terbegalkan dengan batu akik Badar Pancawarna. Jadi alhamdulillah. Otomatis jadi, terjadi ledakan para sahabat. Strike. Pancawarna. Walaupun Badar ini memiliki warna yang jos, mantap. Dan setelah mendengar suara relaksasi gemericik air di bebatuan, kembali kita fokus untuk mendapatkan batu akik yang bagus. Di sini kami telah meraba, namun itu hanya batu air biasa. Kembali sahabat kita mendapatkan. Batu akik ukuran jumbo pancawarna yang telah mengkristal. Alhamdulillah, mantap. Dan kembali di sini kami terjagalkan dengan batu fosil kayu ya para sahabat. Biasanya saya tidak pernah mengambil batu jenis ini. Namun kali ini karena batu fosil kayu ini telah mengkristal, kita akan mengambilnya untuk barang koleksi. Kembali di sini terjadi ledakan, namun tidak dahsyat. Ledakan kecil ya para sahabat. Strike. Dan kita melanjutkan perjalanan. Doakan kami para sahabat agar mendapatkan batu akik yang berkelas dan berkualitas. Dan di sini perlahan kita menapakkan kaki. Dan lihatlah para sahabat. Kembali terjadi ledakan yang dahsyat. Otomatis strike. Langkah kita terjagalkan oleh batu yang mempesona para sahabat. Lihatlah kembali ada cintanya. Ini adalah batu akik Baiduri yang berkulit ya para sahabat. Bagian pori itu mungkin bisa jadi termasuk batu akik teratai Baiduri. Kita lihat
Apakah mungkin ada isian? Di sini terjadi ledakan dahsyat di dalam pikiran saya. Alhamdulillah para sahabat, di dalamnya terdapat isian hitam. Ini adalah batu aki baiduri. Isian yakut yang membegalkan, mantap. Coba bang. Ternyata, ternyata para sahabat itu hanya batu jasper biasa. Kita tinggalkan para sahabat. Dan setelah mutar ke sana kemari para sahabat, kembali kita terjagalkan oleh tampakan batu yang sangat menawan. Otomatis strike. Walaupun ini hanya batu jasper merah para sahabat, namun paduan warna merah kuning dan terdapat adanya tali air yang pastinya akan membegalkan hati kita, dan ini pastinya kita akan membawa pulang. Alhamdulillah, mantap. Dan setelah melalui perburuan yang melelahkan dan memperoleh hasil yang maksimal ya para sahabat, dapat batu yang berkelas dan berkualitas. Saatnya kita akan mengakhiri video ini. Kami bukanlah siapa-siapa para sahabat, dan tak akan pernah menjadi apa-apa tanpa dukungan kalian semua. Yang pasti, jangan lupa like, comment, subscribe, and share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.